Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku Nita Putri. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa balik lagi di per channel YouTube-an ini. Masalahnya kenapa ya aku nggak pernah udah jarang banget bikin konten, karena pertama aku tuh bingung bikin konten apa. Aku bingung aku mau bikin konten skincare lagi, dan kalian tuh banyak yang nanya kenapa sih harus ganti-ganti gitu skincarenya. Terus kedua itu aku bener-bener malas banget di saat ada waktu, di saat anak-anak aku tidur misalnya, aku tuh pengennya tuh kayak nonton drakor atau rebahan tiduran gitu loh. Jadi aku bener-bener lagi malas-malasnya banget bikin konten itu. Padahal kan sekarang tuh lagi di rumah aja, kenapa nggak aku manfaatin aja gitu bikin konten itu. Tapi bener-bener nggak tahu kenapa deh, malas banget aku orangnya. Nah, di channel di konten aku saat ini aku mau bahas tentang skincare lagi. Buat yang nanya kenapa ganti lagi skincarenya, jadi gini loh ya, aku tuh udah ganti skincare tuh selama sebanyak 3 kali. Yang terakhir itu aku pakai Davina. Dari Davina sekarang aku ganti lagi, karena aku jelasin dulu ya, awal aku pakai Davina itu aku cocok-cocok aja. Setelah ke paket yang ketiga itu aku nggak cocok. Kenapa? Karena setiap bangun tidur muka aku tuh kayak bener-bener berminyak banget, kayak kalau kita lap gitu kayak minyaknya tuh kayak nempel, kayak emang bener-bener itu glowingnya tuh glowing berminyak gitu loh guys. Padahal sebelum-sebelumnya itu enggak, aku pun nggak ngerti kenapa kulit aku jadi seperti itu. Makanya aku coba cari-cari info skincare lain yang bagus. Ternyata ada temen aku, dia jadi kayak agen atau resellernya gitu dari produk J-Glow. J-Glow itu dia ada kayak beauty care-nya gitu, kayak ada kliniknya, dan si skincare-nya itu dia tuh ada BPOM-nya semua gitu loh guys. Jadi kalau Davina itu kan BPOM-nya cuma ada beberapa ya, kayak misalnya Night Cream-nya itu kayak nggak ada BPOM-nya. Terus si kemasannya itu kayak emang nggak ada si kemasan kayak gini nih, kayak misalnya komposisi atau pabrik atau nomor BPOM-nya, kan itu ke Davina kan nggak ada. Nah makanya aku ganti aja ke J-Glow. Kenapa ke J-Glow? Karena waktu itu temen aku nawarin, enggak nawarin sih, dia tuh kayak upload-upload si J-Glow ini. Terus aku nanya-nanya ke dia, terus aku konsul juga, dan aku coba yang paket super whitening. Akhirnya setelah aku ini berjalan ke paket yang ketiga, alhamdulillah cocok. Nah di isi paket aku yang ketiga ini emang sih ada sedikit kendala juga, kayak aku timbul jerawat gitu. Ini jerawatnya ada 2, ini aku kocelin karena aku tuh gak bisa banget ada jerawat. Makanya aku coba kocelin, karena seumur hidup aku tuh kayak jerawat tuh kayak gak pernah muncul gitu loh guys di muka aku. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba muncul. Tapi setelah itu dia tuh langsung kayak dalam 2 hari tuh kayak langsung kering gitu. Salahnya aku ini tuh kayak dipocel, dipletekin gitu. Harusnya gak boleh dipletekin biar nggak berbekas kayak gini gitu katanya. Kenapa ini bisa berjerawat kayak gini? Mungkin aku waktu itu nggak pernah pakai si krimnya itu selama 3 harian, jadi kayak si penumpukan sel kulit mati gitu kan, jadi mungkin kotor waktu itu. Aku kalau nggak salah lagi sakit, jadi aku nggak bener-bener sakit, susah bangun, dan aku nggak pakai apa-apa di muka aku. Jadi si J-Glow ini paketnya itu ada banyak, ada yang buat flek, ada yang basic, ada yang super whitening, ada yang buat jerawat normal, ada buat yang jerawat berlebih kayak jerawatnya kayak penuh gitu. Aku di sini pakai yang super whitening, super whitening dicampur juga sama si Luxury Secret Berry ini. Ini sih aku dapat dari temen aku. Katanya dia
kayaknya udah nggak dipakai sisa setengah lagi karena dia ganti pakai yang jelly-nya kalau nggak salah. Jadi aku ini dapat dari teman aku, tuh isinya tinggal sedikit lagi. Ini tuh bagus banget, jadi dia tuh kayak fungsinya buat mencerahkan sama buat mengatasi peradangan di kulit gitu deh kalau nggak salah ya. Terus si J Glow Super Whitening ini isinya ada 5. Ada ini facial wash, ada face toner, ada serum. Ini serum bener-bener serum kesukaan aku banget. Ini sunscreen white glow-nya yang buat siang dan ini yang buat malam ZNC 1. Nah, aku juga punya tambahan lagi. Aku pakai si apa ini? BB krimnya kalau buat aku misalnya pergi-pergian keluar sesudah pakai yang sunscreen ini aku langsung pakai yang ini biar muka aku tambah glowing dan tambah cerah gitu. Nah, ini kan isinya ada 5. Ada 5, harganya itu 290.000. Tapi ini tuh semuanya ada BPOM-nya. Nih. Ntar ya. Fokus masih ada BPOM-nya. Ini juga ada BPOM-nya di sebelah sini. Pokoknya semuanya ada BPOM-nya guys. Tuh, tonernya juga. Tonernya ada BPOM-nya. Kalau ini kayaknya masih dia tuh kayak yang malamnya tuh kayak lagi ganti kemasan gitu. Jadi ini kayak kemasan sementara itu. Tapi di keterangannya BPOM-nya juga ada kok yang krim malamnya ini. Gitu loh. Jadi pertama pertama aku pakai si J Glow ini kulit aku kayak bukan mengelupas ya, tapi waktu cuci muka itu kayak kalau digosok gitu itu kayak ada yang keangkat gitu. Jadi sampai aku kan kalau cuci muka sampai leher juga, sampai leher itu kalau aku giniin aja kayak dia tuh kayak yang kulit matinya itu kayak yang keangkat gitu loh waktu digini-giniin. Tapi pas muka aku kering biasanya kan kalau pakai skincare itu kalau misalnya pas dicuci apa sih kayak ada yang keangkat gitu sih kulit matinya pasti kan kering terus kayak ada bersisik-bersisik gitu kan si kulitnya. Kalau ini si J Glow ini enggak, aku juga aneh deh kenapa ya. Jadi kayak dia tuh ngedetox, tapi ngedetoxnya nggak yang berlebihan banget, yang sewajarnya udah nggak bikin merah, nggak bikin perih juga. Kalau waktu pakai Davina aku nggak ngedetox sama sekali sih. Cuman itu pas paket ketiga itu kayak, ya ampun setiap bangun tidur aku berminyak terus kalau misalnya keluar siang-siang tuh kayak kayak udah kotor banget muka aku kayak minyak semua gitu loh. Ya ampun, aku nggak ngerti. Padahal awal-awal itu aku cocok, makanya langsung ganti gitu. Terus aku pas pakai J Glow satu paket ini mulai ada perubahan, terus mulai si minyak tuh kayak kekontrol, jadi kayak kekontrol nggak berlebihan gitu loh meskipun masih berminyak berminyak gitu. Tapi lama-lama alhamdulillah sekarang aku nggak berminyak sama sekali, nggak. Jadi ini tuh kayak bener-bener muka aku sehat banget, nggak seperti dulu waktu aku pakai Tabita iya dan Davina itu. Maaf ya guys kalau kalau review aku yang kemarin aku bilang cocok, emang awal-awal itu aku cocok karena aku itu udah pakai hampir 2 bulanan deh, belum paket ketiga. Tapi yang paket ketiga itu kayak aku tuh nggak tahu itu formulanya yang ganti atau emang kulit aku mulai gak nyaman sama si krim Davina itu. Jadi sorry ya, makanya aku ganti-ganti skincare itu aku mau cari yang cocok gitu loh guys. Aku dulu pakai M Glow itu bener-bener cocok banget tapi harganya nggak cocok di aku karena harganya ya ampun mehong banget. Jadi aku beli J Glow ini harganya terjangkau lah 290.000. Udah dapet 5 dan udah dapet glowing, udah dapet putih, udah dapet bersihnya gitu loh guys. Kalian bisa lihat nih muka aku tuh kayak bener-bener sehat banget, gak seperti putih yang putih pucet gitu. Buat kalian yang tanya, aku belinya itu di teman aku. Tapi buat kalian yang di Bandung, kalian bisa cari agen-agen terdekat di daerah kalian, cari reseller terdekat di daerah kalian.
Atau yang di Bandung, kalau percaya sama aku, bisa juga pesan sama aku karena aku juga udah daftar jadi reseller karena aku itu udah bener-bener puas banget sama si Jeglow ini. Nah, kalau misalnya yang di Bandung bisa datang ke kliniknya, sekalian perawatan, sekalian konsultasi juga bisa, karena konsultasi online juga bisa lewat agen atau lewat reseller. Yang di luar kota, kalau di luar kota kalian, di tempat kalian ada yang jual Jeglow juga, bisa kalian beli ke agennya, atau kalian percaya sama aku bisa juga pesan ke aku gitu. Jadi di sini aku bukan promosi, tapi ini tuh skincare yang benar-benar menurut aku cocok di kulit aku. Jadi maaf ya guys, bukannya aku ganti-ganti skincare, dan aduh gimana ya, aku tuh takut dibilang ini cocok itu cocok, padahal aku tuh nge-review belum sampai aku ngeliat akhirnya seperti apa. Jadi aku nge-review itu waktu aku cocok, tapi aku ini udah habis 3 paket. Alhamdulillah sampai sekarang kulit aku tambah bagus, apalagi ditambah sama si Luxury Secret Berry-nya ini, bener-bener bener-bener ampuh banget. Kalau malam-malam itu kan pakai, habis pakai toner pakai ini, bangun tidur tuh kita udah bener-bener putih, glowingnya cerah gitu loh. Jadi bukan glowing karena berminyak gitu loh guys. Segitu dulu ya review dari aku, karena aku itu review selalu jujur, nggak pernah bohong, nggak pernah membohongin kalian, dan aku tuh review sesuai berdasarkan apa yang bener-bener aku pakai, bukan yang cuman aku pakai selewat-selewat aja, bukan. Makanya aku itu gak bisa review di ada-ada gitu loh. Yang suka sama konten aku silahkan subscribe, comment, and share. Kalau bagi kalian yang gak suka silahkan gak usah di subscribe, gak usah di komen, dan gak usah komen nge-hate ya, karena aku tuh orangnya baperan. Oke, sekian dulu review skincare dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan